القائم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد حضرات المحترمين para masayikh para kiai, para habaib, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh, pini sepuh, takmir masjid dan musola yang saya muliakan. Para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati. Segenap pengajian dalam rangka haflah akhirusanah dan aksor bersolawat enggang mapan wonten desa Karangagung kecamatan Natalang Lalan menunggu pak Lalan menunggu pak Kecamatan Lalan, Kabupaten Musi Banyuasin. Bapak, Ibu, warga masyarakat Karangagung Lalan. Nah, sungai bubuk yuk awam. Desane Karangagung, kecamatane Lalan. Nama-namanya siapa? Kenapa ada yang lama, ada yang baru? Sungai Kubu. Berarti yang perlu disebut Karangagung apa Sungai Kubu? Aku ora jelas kok. Karangagung Sungai Kubu. Ada kacamata hitam tukang pijet ya. Sungai Kubu. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Makan opo? Nang kene langganane opo? Ciri khasin opo panganan? Mbak iki paling bengkung di sapa kok. Saya bersyukur pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah di satu tempat yang baik, walaupun becek, di acara yang baik, dan dihadiri oleh orang-orang yang baik. Mudah-mudahan selesai acara akan menghasilkan sesuatu yang baik. Orang baik dan orang yang tidak baik itu bedanya tipis, karena orang baik pernah berbuat jelek dan orang jelek pernah berbuat baik. Kenapa orang dikatakan baik? Karena kebaikannya lebih banyak daripada kejelekannya. Dan kenapa orang dikatakan jelek? Karena kejelekannya lebih banyak daripada baiknya. Ciri orang baik dan orang jelek juga sederhana. Orang baik itu senangnya ngumpul di tempat yang baik, ketemu dengan orang-orang yang baik, di acara yang baik. Senangnya melakukan perbuatan yang baik. Lah orang jelek itu kenapa dikatakan jelek? Karena senangnya ngumpul di tempat yang jelek, bersama orang yang jelek, di acara yang jelek. Maka saya hakul yakin, saya katakan Anda orang baik karena mau berkumpul di tempat yang baik. Ini kira-kira kalau pondok pesantren itu baik apa buruk? Bu? Makanya kalau tempat yang baik itu disebut nama.
Kalau tempat yang buruk itu biasanya disebut lokalisasi. Kenapa? Karena keburukannya dilokalisir. Kok Gus Miftah tahu? Karena Gus Miftah kiainya lokalisasi. Tamunya siapa? Ini. Pertanyaannya adalah bagaimana kita bersikap kepada orang yang baik dan bersikap kepada orang yang belum baik. Ciri-ciri orang baik itu ya ora jeningan muta-muta ngalor ngidul. Iya kamu, iya. Capri kok. Orang baik itu nyuwun sewu. Dia akan nyaman bertemu dengan orang yang baik. Dan bagi Anda yang merasa tidak baik, Imam As-Syafi'i mengajarkan kepada kita, uhibbus sholihin walastu minhum. Saya mencintai orang soleh walaupun saya bukan merupakan bagian dari orang soleh. Berarti apa? Kalau Anda merasa kurang baik, caranya cuma satu, cintailah orang baik. Kalau Anda merasa tidak alim, cintailah orang alim. Kalau Anda merasa salah, cintailah orang soleh. Nah, maka hari ini nyuwun sewu, kenapa pertanyaannya yang didatangi itu orang baik dan orang soleh? Karena ternyata menurut Allah dan Rasulnya, orang baik dan orang soleh itu punya keberkahan. Kenapa mereka punya keberkahan? Karena mulutnya lebih banyak zikirnya kepada Allah, karena lisannya lebih banyak untuk kalimat thayyibah dibandingkan kita. Makanya kenapa kalau kita minta doa kepada mereka, doanya lebih cepat dimustajabah, diijabah oleh Allah, karena tentunya mereka lebih dekat kepada Allah. Nah, kalau ada yang contoh menjenengan seneng karo wong saleh. Bapak Ibu kan tahu, saya itu dekat dengan Maulana Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Beliau guru saya salah satu orang yang dekat dengan beliau. Bapak Ibu, belasan tahun yang lalu ketika saya masih miskin, sebenarnya mbah saya itu kaya 7 turunan. Tapi saya keturunan nomor 8. Jadi mesti entek. Bapak senang banget aku. Tidak yang batin, iya no kocok moto ireng ini dua kemungkinan, tukang pijit atau tukang las gitu. Saat awal-awal saya tabarukan lah bahasa pesantren gitu. Bahasanya wong Jawa itu nopo ngalap berkah, gak banjir-banjir bener bisa ngalap berkah gitu. Banjir ke lingguh era apa nih? Kau ngajar nomor asikil mu isilat mu tunen. Banjir, lu gua era. Masa aku sih boleh pengen dilar rai tuh. Banjir pakaian lo lu gua. Cairan mian. Lah, ingat mereka datang pengen melihat wajahku, tidak pengen melihat bokongmu ya. Apa bu? Ini malah gantinya lagi pas ingin balami apa bu? Belasan tahun yang lalu pertama kali saya soan-soan tabarukan ngalah berkah sama Habib Lutfi, itu kan kondisi saya minus, artinya minus ya miskin kuadrat. Bahkan dulu anak saya usia 2 tahun, saya tidak kuat membelikan susu anak saya. Anak kula umur 2 tahun bapak ibu, saya tidak kuat nukoki susu anak saya. Akhirnya apa yang terjadi? Hampir setiap malam saya rebutan susu sama anak saya. Untungnya saya berbaik hati, isinya tak kasih anak saya cukup wadahnya saja. Jangan kita situ ya. Yang jelas laki-laki itu seperti soda. Kalau ketemu susu pasti gembira. Maka namanya soda gembira. Mikir Nah, saya ingin membuktikan bahwa keberkahan itu nyata Bapak Ibu.
Setiap kali saya sowan Habib Lutfi, saya minta doa atau minta nasihat. Itu kan jadi kebiasaan saya dari dulu, kalau sowan kiai saya bawa salam tempel. Dan yang perlu diingat, salam tempel itu merupakan butuhnya jamaah, bukan maunya kiai. Makanya kemarin ada ketua umum partai yang mengatakan salam tempel kepada kiai itu cikal bakal korupsi. Iki wong goblok utek ini. Saya mau tanya sama Anda, kalau kita sowan sama kiai, kiai yang minta disowani atau karena kita yang butuh sowan? Kita yang butuh sowan. Jadi perspektifnya tolong jangan dibalik. Kalau kita sowan kiai memberikan salam tempel, itu bukan maunya kiai, tapi maunya jamaah dan santri yang sowan. Apalagi ketua umum partai, apalagi politik yang datang kepada kiai hanya di saat ada butuhnya saja, betul? Politikus-politikus itu lah kurang aja. Lah arepe nyalon sowan kiai, begitu jadi lali karo kiai. Gini apa banyak? Maka lama-lama kiai itu hanya dianggap seperti daun salam dan laos untuk ibu-ibu yang mau masak sayur. Larpe masak sayur, salam karo laose digolekin di sekdele. Lawe sayurin mateng dibuang di sekdele. Ini tokoh politik, politikus butuh dinasihati, apalagi urusan politik. Soan kiai orang ninggali apa-apa malah cangkeme cerewet. Kan juga bosok tadi. Logikanya mau dong, kira mau itu. Kita saja jamaah biasa yang gak punya kepentingan apa-apa, sowan dengan kiai saja kita ngerti anggah unggung, adat istiadat, etika dan budaya kepada kiai. Lah mosok lah awak merpi nyalon ketua umum partai politik karena kan ndongake kan mejang gur mak plencing minggat kan dancuk to niku. Wis ora menehi malah ngonek-ngonekke kiai, katanya cikal bakal korupsi. Lanjutkan kali kula niku ora usah nganggap kiai kanca mawon enggak ada masalah. Halo bro, ngono biasa ya urip. Ora melu-melu halo bro, ora pantes rupamu desa kok ora. Bukan bahasa itu kan ya apa namanya? Menyesuaikan wajah. Lah kayak aku juga bro ya pantes. Lawakmu ya ora kancamu ya aja bro. Piye kabare cuk? Ngono ra apa. Lha lek kula kali bojo kula iki sone mau apa gitu cah. Lha ya kok diapake wis bener wis satu tak atik. Kita tukang sone nguyuh ra cewek. Jadi bahasa iki menyelesaikan aja, Pak. Umpamane kaya kula nyelok bojo kula ngono ya pantes. Sa. Setan yo rajin. Omene kaya jenengan nyelok bojone mamah lu yo ora apa. Mama kok tengkae mletek-mletek. Munggah apa meneh. Ya padha kan liku lima kol makom liku lima kol makol. Kula wingi didhawuhi sowan teng pondok pesantren Ploso Mbah Yaidah Jazu. Aromanipun Gus Kausan. Kiai-kiai do ngendikan ngeten kali lho. Lho. Kiai-kiai ki rasa melu-melu carane Gus Miftah. Umpamane Gus Minta ngomong apa pantas, kiai lo, kiai dia orang mesti pantas. Jadi lo apa? Oh aneh, kulo ngaji orang misui pantas, orangnya ganteng tak? Nah, jenengan misu hira pantas, hira pantas. Please, please ampun deh. Nah, kayak model dan setel yang saya lakukan itu kan yura iso dicontoh karo kiai ini wong Tayu Agung. Ya beda loh. Ngendi? Karang. Kula wong ngomong apa? Kayu aku yo maklum rum lunas kok rum mana. Gandian kuwi diproses karo wong lanang kae kok. Oh karena sing beda. Paling ngeraine rondo. Orang paling, Pak.
Oke, bahasa oke. Okay. Kalau bahasa Indonesia atau pakai bahasa Inggris sekalian. Oke, okay, I will to be continue our talk with about with English language because I knew if you cannot Japanese language. Ladies and gentlemen, udah. Oh. Continue with English language. Okay. You are cannot speak Japanese language. Oh no. Oh yes. Because Raimu koyo kapal selam. Nah, ceritanya begini. Pakai bahasa Indonesia ya, Pak ya. Atau pakai bahasa Palembang. Iya. Apa dia? Aku bisa bahasa Palembang, Bapak. Sikok bagi duit. Ibu-ibu tahu sih kok bagi duit itu lagunya siapa? Lagunya ibu-ibu kepada suami untuk mengizinkan suaminya menikah lagi. Nah. Sikok bagi duit. Betul apa salah, Bu? Salah. Itulah cowok, selalu salah di mata cewek. Nah, ceritanya awal-awal saya kenal dengan Habib Lutfi. Bagaimana kemudian saya mencari berkah. Mencari berkah itu kalau bahasa Jawanya, Pak, ngalap berkah. Ngalap berkah. Atau bahasa Arab yang dijawakan, tabarukan. Tabarukan. Setiap kali saya mau sowan beliau, saya berusaha secara istiqomah salam tempel, berapapun itu. Bahkan kadang-kadang hanya untuk salam tempel 50 ribu saja saya ngutang. Ya karena tidak punya uang, saya ngutang. Tapi saya meyakini bahwa ini yang butuh saya. Kalau cuma uang 50 ribu untuk apa sih untuk orang-orang seperti beliau? Tapi mohon maaf, ini kebutuhan saya. Sebagai jamaah, sebagai santri, sebagai penderek, wujud takdiman wa takriman wa mahabbatan, rasa cinta kepada guru. Karena dalam kitab taklim, coba Pak jenengan lihat, ro'a itu hakul hak, hakul mu'alim. Hak yang harus paling diberi haknya pengajar, haknya guru. Itu mohon maaf ya, itu merupakan dalilnya murid kepada guru. Jangan dipakai guru kepada murid. Jadi lah awak mengundang aku tak dari ibu ya aku dosa. Aku jajah awakmu. Ro'ay itu hakul hak hakul mu'alim. Hak yang paling hak adalah amplop kiai hilang dosa. Kuwi nyuwun sewu itu dalilnya jamaah sing undang kiai, bukan dalilnya kiai yang diundang. Lelak ngono aku menjajah, Pak. Contoh begini, kita tuh kan sering salah menempatkan dalil. Ibu tolong dijawab. Surga itu terletak di bawah kaki ibu. Itu dalilnya anak apa dalilnya ibu? Loh, kalau Anda sebagai seorang ibu menjawab itu dalilnya anak, Anda salah. Berarti Anda menjajah anak. Makanya surga terletak di bawah kaki ibu, itu bisa dipahami dari dua kacamata. Kacamata anak dan kacamata ibu. Kalau kacamata anak, surgane anak tergantung hormatnya kepada ibu. Tapi kalau dipandang sebagai surganya ibu, surganya ibu tergantung kelakuannya kepada anak. Wong sakniki nyatane banyak kelakuan ibu tidak menyurgakan anak-anaknya. Anak umur 3 bulan susu asinya di stop diganti susu kaleng, susu sapi. Ibunya kemana? Senam. Kewayan. Wong desa ya. Mama senam dulu ya papa. Iya papa, papa kemana? Ngarit dulu. Ngekrek sawit ya. Mama ngekrek sawit. Dalam bujuni galak, ngekreknya sawit yang bener ya mama. Nanti kalau saya tak ngekrek cangkemmu loh mama. Lah didelok cangkeme ngeblas mesti wonge lemu. Tapi saya lihat di sini banyak orang gemuk ibu-ibu. Gemuk, Fatayat gemuk, Muhammad gemuk. Tapi sana saja Mbak Fatayat. Sekarang cewek gemuk lebih diminati daripada cewek seksi.
Kenapa? Karena cewek seksi hanya fokus kepada penampilan, tidak pernah fokus kepada perasaan. Lagian kalau Anda punya istri gemuk, Mas, bersyukurlah. Mau keloni setengah jam, sikilmu kram, Mas. Yang gemuk santai. Ada teori dalam ilmu kimia, 100 kg di bumi itu sama dengan 30 kg di Mars. Itu artinya Anda tidak gemuk, hanya salah planet. Harusnya pengajiannya di planet Mars. Ya Allah, sawah bawa tempat. Bujumu aja, bujumu lemu. Oh, ini bujumu. Kurang ajar, bujuk gue mboten lemu Gus, tapi berotot lah. Gak bina raga begitu. Mas, ada fatayat, ada muslimat. Saya tahu kok Bu, Anda gak usah pakai baju fatayat, gak usah pakai baju muslimat, saya bisa membedakan Anda. Tanpa harus melihat seragamnya, cukup dilihat dari baunya. Kalau fatayat itu baunya biasanya parfum, kalau muslimat balsam skincare. Balsam. Nah, setiap kali saya sowan, saya salam tempel seadanya. Satu kalimat yang mesti keluar dari lisannya Habib Lutfi ini kuno. Begitu saya nampak batang hidung saya, Habib Lutfi melihat saya, beliau pasti mengucapkan satu kalimat ini. Juragane teko. Jadi sejak saya miskin, saya sudah dipanggil juragan oleh guru saya Habib Lutfi. Juragane teko. Dan ternyata apa? Walaupun kelihatannya itu guyon atau hanya bahasa sapaan, bahasa basi katakanlah, tapi ternyata kalimat yang keluar dari lisannya orang soleh itu adalah doa. Dan ternyata benar Bu. Saya dulu yang gak kuat makan, gak bisa ngasih makan anak istri, ya mohon maaf, waktu itu posisi saya benar-benar molimem, madep mantep, mangan melu, molekulok. Bahkan M10 madep mantep, mangan melu, morotua, morotua muring-muring, menantu menang mawon. Bahkan M15 madep mantep, mangan melu, morotua, morotua muring-muring, menantu menang mawon, morotua mati, menantu melu marisi. Mertua saya cuma M1. Apa Pak? Matamu. Mesti wong Palembang momen ndase ora paham. Akhirnya karena enggak paham ditinggal mangan jeruk. Alah alah. Kalau mau makan jeruk, masnya bilang enggak apa-apa makan aja. Saya puasa enggak ada masalah. Saya kebetulan pas puasa ini. Bukan karena gak disuguh gitu kan. Ya kan saya puasa. Saya puasa ya karena kasihan sama panitia lah. Bukan Pak, saya itu orang yang ditakdir sama Allah rajin tirakat. Pas hari ini saya puasa Dawud. Jadi saya itu kan puasa Dawud selama-lamanya. Pengennya begini. Ini udah jalan 7 tahun. Jadi puasa Dawud itu sehari puasa, sehari tidak. Termasuk bulan Ramadan kemarin saya juga ndawur. Jadi karena saya sudah biasa puasa, mau lihat orang makan, mau lihat orang minum, mau ngerokok, saya nggak ada urusan. Diteruskan Pak makan jeruknya, nggak apa-apa. Ibu-ibu makan juga kawan, karena saya sudah terbiasa. Ada resepsi pengajian di hotel, di undang resepsi pejabat, ya puasa biasa. Kalau saya pengajian di lokalisasi pas puasa lihat orang turun ya biasa. Jajalan tak delok. Mari Pak dilanjutkan. Jadi kalau bapak-bapak makan jeruk ketemu janda, kamu bilang, "Janda, kamu tahu enggak bedanya jeruk sama janda?" Nah, jeruk mengandung vitamin C, janda mengandung anak kita. Mulai hajar bujumu. Nah, ternyata apa? Kalimat yang keluar dari mulutnya orang alim, orang soleh itu, Pak, itu doa.
Dan kita beruntung hidup di tengah budaya Nahdlatul Ulama yang mempercayai perihal ngalap berkah. Karena bagi orang Wahabi mereka nggak percaya dengan tabarukan. Contoh, dulu saya tersinggung ketika ada seorang ustadz Wahabi yang mengatakan ngalap berkah itu tidak ada dalilnya. Waktu itu saya tersinggung, kenapa? Karena yang dijadikan video klip itu santri rebutan sisa minumnya Sayyidina wa Murabbirubina Mbah Maimun Zubair. Yang kurang aja. Ini gak ada berkahnya, itu gak ada ajarannya. Dia lupa dengan cerita ketika para sahabat itu ngalap berkah dengan barang-barang peninggalan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau yang paling kekinian deh, saya kasih tanda, saya kasih contoh supaya jamaah santri ini suan kiai ana berkahe lho. Kuwi tujuane atimu diniati ngalap berkah. Saya kasih contoh. Satu ketika Imam Malik itu bermimpi ketemu dengan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadilah mimpi ketemu Kanjeng Nabi itu pasti hakul yakin di mimpi itu adalah Kanjeng Nabi. Jadilah jenengan mimpi Kanjeng Nabi gak mungkin diserupai, setan gak bisa tasabuh dengan Kanjeng Nabi. Tapi lah jenengan mimpi ketemu Pak Sinten namanya, Pak Mukhlasin. Lah jenengan mimpi ketemu Kanjeng Nabi ini ku mesti Kanjeng Nabi. Lah jenengan ketemu Mukhlasin bisa jadi itu gerandong. Bisa jadi. Mimpi soalnya lah kaya kula kaya Mukhlasin itu bisa dicontoh karo setan, Kanjeng Nabi ora bisa. Jadi lah jenengan mimpi ketemu Pak Mukhlasin ya bisa jadi itu gerandong. Sampun nggih. Lah ibu-ibu mimpi ketemu Gus Miftah itu jangan-jangan Nabi Yusuf. Kok ngguyu ngek banget toh buat. Tapi saya senang Pak Mukhlasin pakai baju NU. Saya doakan yang pakai baju NU masuk surga. Bajunya. Ada Pak Mukhlasin sampun ke susu pengen mlebu surga? Nggih. Oh, Pak Mukhlasin sudah tergesa-gesa pengen masuk surga. Kita doakan masuk surga secepatnya. Amin. Insyaallah khusus Pak Mukhlasin berangkat ke surga setelah pengajian. Imam Malik itu kan gurunya Imam Syafi'i. Imam Malik itu pernah Bapak Ibu ro'a fil manam mimpi ketemu dengan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kalau mimpi dijajah kali guru kula lah pengen mimpi ketemu Kanjeng Nabi kon ngata-ngatakan mau sholawat. Jadi kan kula jajahnya pura apa betul? Sak derenge sare mang maca sholawat ping pinten ping 100.000. Kamu mendase mau purun. Aku ngerti paling jadi kotak piling tau aku ngerti apa. Aku ya apa. Kayak ini lah ono panitia ngelompi tulisan di depan meja wis mau jaluk kotak infak mau toh. Kan aku marifah. Kulino soalnya. Mula kula jadi gajah ini ngundang aku kan ngaji pokoknya ngemis aku ya paham. Sabar kok bro, maju mulai wis ngatur-ngatur wae. Wong poso diatur-atur. Aku poso ora mergo ngerti kowe rapat gawe kopi. Mila meneng ngono. Santet rasa ngacem. Nah, di dalam mimpinya ternyata Kanjeng Nabi itu malah nyebut Imam Syafi'i. Dia Nabi Muhammad mengatakan kepada Imam Syafi'i, mohon maaf, kepada Imam Malik. Wa Imam Malik balik salami ila Syafi'i. Sampaikan salamku kepada Imam Syafi'i. Begitu Imam Malik tangi kan kaget. Mimpi ini Bapak Ibu. Kalau mimpi baik disuruh bersyukuri, lah mimpi elek nyuwun sewu. Langsung berdoa. Jadi kalau ibu-ibu mimpi jelek,
Itu begitu bangun langsung mengucap istighfar. Astagfirullah, tengok ke kiri, ludah kecil. Nyuwun sewu, meludah kecil. Orang kok nembe mangkel karo bojone. So bojoku mukhlasin. Meludah kecil. Begitu Imam Malik bangun, dirinya berpikir, ampuh men muridku sing jenenge Syafi'i. Sampai-sampai saja kanjeng jenengmu Syafi'i. Oh. Nek Syafi'i sing ono ganteng ora ireng ngene iki. Ya semoga-moga akhlaki ilmunya nyuntuk Imam Syafi'i. Amin. Imam Malik mikir, iki santriku Imam Syafi'i ini berarti bukan orang main-main. Kenapa? Sampai saja Nabi Muhammad kirim salam untuk Syafi'i. Lanjutkan kan pengen kalau mana ini ngertos. Kiai Indonesia yang paling sering mimpi ketemu Kanjeng Nabi sinten? Mbah Yai Thoyfur Purworejo. Niku sampai Sayyid Maliki Mekah itu nyuwun saya ulak kangen karo Kanjeng Nabi. Niku nitip salamnya melalui Mbah Yai Thoyfur Purworejo. Sampai teng Mekah niku teng daerah Rusaifah niku ana sumur namanya Bitru Thoyfur, sumure Mbah Thoyfur. Soale Mbah Thoyfur niku wong sing paling sering mimpi ketemu Kanjeng Nabi. Bahkan nyuwun saya kadang-kadang Kanjeng Nabi nitip salam waktu itu dengan Sayyid Maliki, itu wasilahnya adalah Mbah Yai Thoyfur. Mila Sayyid Maliki itu sayang banget dengan Mbah Yai Thoyfur. Alhamdulillah pas kula kalau wingi haji di depan Masjidil Haram, kula dirangkul ternyata Mbah Yai Thoyfur. Kula diajak makan siang di kamarnya beliau. Tak dongake, kula niki lebih mulai haji. Saya doakan Bapak Ibu Karang Agung semoga segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dungo kurang rampung wis amin nih. Segera dipanggil oleh Allah, amin. Kalau pengen cepat mati toh. Segera dipanggil oleh Allah untuk haji dan umroh. Amin. Mengane ke susu kok mukhlasin. Urung ndak kasih ikut matamu, ndak kasih ikut gitu. Nah, akhirnya apa yang dilakukan oleh Imam Malik? Imam Malik ngutus salah satu santri seniornya untuk sowan kepada Imam Syafi'i. Le, kono sowano kiai Imam Syafi'i, kamu bilang, saya Imam Malik tadi malam bermimpi ketemu Nabi dan Nabi Muhammad nitip salam untuk Anda wahai Imam Syafi'i. Akhirnya santrinya lari ke rumahnya Imam Syafi'i. Banser kok kaget iki piye. Banser kan harus apa namanya siap-siaga. Kalau ada serangan mendadak sing sajet masih. Itu malah kaget kok ketingan. Amin di ketung. Atau jangan-jangan kamu muridnya Samsudin. Lah. Ini namanya Samsudin. Oh. Pak Kades muridnya Samsudin. Oh, Pak Camat. Kalau Pak Kades harusnya nyontoh badannya Pak Camat, jangan gemuk-gemuk kayak gitu Pak Kades. Karena ada penelitian Pak Kades, laki-laki yang perutnya besar biasanya burungnya kecil ya. Saya curiga, jangan-jangan dibuka celananya isinya kayak pentil gitu kan. Jangan gemuk-gemuk Pak Kades. Bisa kurus Pak Kades, saya dulu kan beratnya 108 kilo dulu. Pak Kades berapa? 90-an Pak. Nah, saya dulu 108 kilo. Tapi alhamdulillah sekarang saya bagus. Karena saya itu tadi, karena baca penelitian. Cowok perutnya besar, burungnya kecil. Saya berusaha untuk mengecilkan perut saya. Nah, sekarang perut saya kecil, berarti manunge.
ini masuk banter ke aku. Karena aku bisa sedih. Biasa-biasa aja baca, olahkan rakan boleh, tapi kalau perdukunan jangan. Anda tahu kenapa dukun dipanggil paranormal? Karena yang datang adalah orang abnormal. Kenapa dukun dipanggil orang pinter? Karena yang datang orang goblok. Berarti yang datang ke dukun orang goblok. Gara-gara triknya dibongkar, dukunnya menjadi sepi, gak laku. Marah-marah. Kalau kamu bisa sepi, kenapa selama ini jualan penglaris? Mbok, untuk melariskan daganganmu sendiri lah ya. Kayak banser jomblo, pengen dapat istri, minta pelet ke dukun. Kalau emang peletnya dukun kuwi mandi, kenapa dukun kok istrinya merongos-merongos? Mbok cari istri yang cantik, gitu. Berarti peletnya tidak laku, gak mandi. Kayaknya kalau mau ngomong, apa dukun nomor berapa yang keluar? Kalau memang dukunnya tahu nomor angka, mbok dituku dewe. Mbok yang rasional saja. Ono wong setruk disuruh ngau ke keris ternyata kerisnya beli di Shopee kan. tenang. Amin di gedung. Nah, singkat cerita, sang santri ketemu dengan Pak Kiai Syafi'i. Pak Kiai kula matur, apa nak? Saya diutus oleh Kiai Imam Malik untuk menyampaikan pesannya Kiai Imam Malik. Ditanya sama Imam Syafi'i, pesannya apa nak? Tadi malam Kiai Imam Malik bermimpi ketemu dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad nitip salam untuk Anda. Betapa bahagianya Imam Syafi'i. Akhirnya apa nyuwun sewu? Saking bahagianya, dia pengen memberikan hadiah kepada santrinya Imam Malik. Wong niku Bu, kalau dikasih sesuatu itu sunnahnya membalas kebaikan yang lebih baik atau minimal sama. Jadi lah jenengan tonggone ana wong ngeterin ndok loro, itu jenengan lah iso ngeterin ndok papat utawa minimal podo loro. Tapi nyuwun sewu, tradisi orang Jawa niku menurut kula ya kadang-kadang aneh. Kalau nyumbang itu enggak pernah ikhlas. Lho bener. Teng mriki lah bar nyumbang biasanya diwenehi napa, Pak? Dikasih apa? Berkat kan? Lah jenenge teng mriki napa? Ya berkat. Umpama jenengan nyumbang tonggone kok jenengan kelewatan radiwane berkat, kira-kira ngamuk apa ora? Wis ngamuk, lah mbok muni-muni sebulan apa matane iki picek. Nyumbange padha karo diwenehi aku ora. Kok jangan kan radiwenehi. Beda jumlah ndok lho ngamuk. Miramu telu kok aku mung siji karepe apa? Wong iki ya teko iki. Ya melu guyu. Biasane jilbabe ijo. Saya jilbabe putih insyaallah. Lebih parah. Akhirnya apa? Sang santri ini dikasih jubahnya Imam Syafi'i yang paling bagus. Ternyata jubah yang paling bagus jubah yang dipakai oleh Imam Syafi'i. Coba jubahnya, lih, nyok, untuk kamu. Saking bahagianya. Itu namanya apa? Tahadus bin nikmah. Omongannya kok jenengan kerawuan sinten senang belahnya wedus belahnya pitik, itu jenengnya tahadus bin nikmah. Sang santri, sapa sing ra seneng? Santri diwenehi pakaian sama gurunya. Begitu dia pulang, senyum-senyum ketemu Imam Malik. Ditanya sama Imam Malik, "Enak, kenapa kamu tersenyum sendiri?" "Saya bahagia, Kiai. Saya dikasih jubahnya Imam Syafi'i." Yang pengen saya ceritakan yang ini, Bapak Ibu. Coba Anda perhatikan dengan benar. "Nah, boleh enggak saya pinjam jubahnya Syafi'i?" kata Imam Malik. Muridnya tanya, "Untuk apa, Kiai?" "Saya pinjam jubahnya Syafi'i. Jubahnya akan saya cuci. Air bekas cucian jubahnya Imam Syafi'i akan saya minum," kata Imam Malik. Santrinya bertanya, "Pak Kiai, Imam Syafi'i itu kan murid Anda. Kenapa Anda ngalap berkah dari bajunya Imam Syafi'i?" Apa jawaban Imam Malik? "Wahai santriku, ketahuilah, ini Syafi'i bukan orang sembarangan. Buktinya apa? Sampai Kanjeng Nabi menitipkan salam kepada Imam Syafi'i." Akhirnya Bapak Ibu, bajunya Imam Syafi'i dicuci,
air bekas cucian jubahnya sapi diminum oleh Imam Malik. Sampai di sini mohon maaf, Anda masih mengatakan enggak ada itu ngalap berkah, Anda salah. Sekelas Imam Malik ngalap berkah karo Imam Tahmi. Nah, karena hari ini kita enggak ketemu orang seperti Kanjeng Nabi, hanya ajaran-ajarannya. Siapa yang perlu kita mintain berkah? Alladzina hum warasatul anbiya. Sinten niku ulama lan kiai sing cedhak karo Gusti Allah. Mila lah jenengan ketemu kiai jaluk donga. Beda lek wong dodolan ngen kulon. Ora jaluk barokah donga, barokah selfie. Kulon niku lek dina satu lagi malam Minggu Paing, Pak, jam 3 sampai jam 6 sore. Kulon niku melayani wong foto wong ribuan. Sak rombongan wong 10, wong 15. Saya duduk ditutup cangkeme merenges. Jadi selama 3 jam kulon pamer untu. Karena begitu saya foto merengut pisang saja, gue udah diberita pak. Minta merengut, mesti di masalah kalau bojone. Kan kurang aja pak. Pulang-pulang jam 3 sore sampai jam 6. Rombongan berikutnya dari Batam. Rombongan berikutnya dari Lampung. Matane. Oh, pulang ngaji. Moga-moga ada manfaatnya, kita mulai dengan selawatan dulu. Ada bisa hadir lagi? Bicara hadroh kok rakyat tau? Mana? Kamu anak hadroh? Kok wajahnya gak meyakinkan? Ayo minta lagu apa bapak ibu? Minta lagu apa mau kasih? Oh siwa bagi dua, siwa bagi dua. Apa? Oh jadi banding-banding ini? Ya jangan banding-bandingnya kalau mau kasih udah level bro, udah level. Oh jadi banding-banding. Mau ngaku kayak ini artis, mau kelasin kayak ini bisa sampai ngelindih ke Mbak Menteri. Oh, ngalah. Coba tinggir. Nah, tapi lama apa Pak Mukhlasin? Orang itu kan harus mempunyai spesialisasi. Pak Mukhlasin ngurusi wong desa, saya ngurusi artis. Soalnya kula kan ngurusi nopo Mbah Mudin kaya Pak Mukhlasin kula ya iso. Pak Mukhlasin menung ngaji kula teng Jakarta ya kuat. Oh, jaman aku medeni, Pak. Nih kita mirisani. Wika Salim, Aura Kasih. Yang paling baru idolanya Pak Mukhlasin, Lu Cinta Luna. Ketoke wayu ngrangkul aku busine metu. Nak petungun. Beda, coba tingkir tapi sihirnya diganti. Nah, khusus untuk ibu-ibu sini. Saya kemarin baru wawancara di Jakarta ditanya tentang lagu Joko Tingkir yang kontroversi. Itu bagaimana Gus? Saya jawab enggak ada masalah kalau saya. Alasan saya apa? Justru gara-gara munculnya lagu Joko Tingkir, sekarang Joko Tingkir terkenal dan orang tahu bahwa Joko Tingkir itu ulama. Sehingga orang mencari tahu, googling Joko Tingkir itu siapa. Bahkan itu ada manfaat. Lagi nama apa itu? Dulu baca orang yang kenal kecuali orang-orang yang memang pengen ngerti. Sekarang orang akhirnya tahu bahwa Joko Tingkir itu adalah merupakan muridnya Kanjeng Sunan Kalijogo, kemudian menjadi Raja Pajang dengan gelar Sultan Hadiwi Joyo. Itu gara-gara lagu Joko Tingkir. Tapi itu kan lagunya menghina Joko Tingkir. Saya mau tanya, menghinanya di mana? Lah itu Joko Tingkir ngombe dawet. Joko Tingkir mau ngombe dawet, mau ngombe kopi, mau degan mbok yo mento. Nggih mboten? Lah yo oleh-oleh wae kok repot amat. Joko Tingkir ngombe dawet, ra tau dikir endase momat. Ngombe dawet dicampur degan daripada mumet ayo sholawatan ayo ra apa to biasa wae ora apa apa ya kayak bisa-bisa nom iki tuku bawang kleru mrica wis kebacut sayang mung dianggep Palembang kali ini budek wis kebacut baca di sayang matane pecah. Ya biasa-biasa aja. Kok seneng-seneng anu kok rame-rame sing ora penting. Nah, kula biasa-biasa mawon. Lah itu ibu itu. Buah belimbing, buah pisang, raine glowing, kakinya belang-belang. Buah belimbing di atas ketek raine glowing tungkae
biasa-biasa mawon. Dolan ning sawah adus ning kali, kayu nongko digawe lemari. Gus minta gagah lan sregep ngaji, oke rondo sing jaluk di. Kamu tau rondo enggak? Rondo itu janda. Kan ada peribahasa, hidup itu indah bila disertai dengan janda dan tawa. Lah kula mbiyen kesini kali kaya kula li. Kowe kudu nandur. Aja marah-marah munduh. Nah, tapi wong sak iki gaweane munduh ra gelem. Nandur. Nek tak gawe iki parian. Manjing mundur-undur oleh 10 mlayu ngalor kolore pedhot. Sopo sing nandur bakal ngunduh-ngunduh ora nandur jenenge. Codot, codot. Sallallahu Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasir. Kau tak ingin pun dirahsia-rahsia. Mau ngoyak-ngoyak. Tuh panitianya mana panitianya? Yuk, ibu-ibu, kotak infaknya jalan. Saya mau tanya, kalau dompetmu ada 100 ribu, 50 ribu, 1000, mana yang kamu masukkan? 100 ribu apa 1000? Delok munyok, sangone 1000. Nggak nyelok, delok munyok kebun binatang gitu loh. Lihat monyet kebun binatang, sangone 1000. Pengajian delok kiai, sangone 1000. Berarti lo yang larang kiai apa munyok? Jenengan lo yang ngajari kiai apa munyok? Beting apa? Ayo, panitiane sing saset mas eh. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Yeah.
Jawa murid Sunan Kali Jawa wis masuk ing Nuswantara dadi wali yo dadi raja dadi wali yo dadi raja amit-amit ibu saiki taline kotang bedel dijemi teni. Kok ajian
kene wayune raune. Raine kuwi. Sikile medhek-medhek. Lah jaman kula mbene pondok ra ngono kuwi. Nyokel kopling kleru rekting ora iso nyanding mergo kalah luwe iso ngendang ra iso nguling iso nyawang ra iso nyanding loro lagi kuwi biyen jaman kuliah sekolah mondok sak kelas sing lapatan mung kulo dhewe. Kenapa? Saya jomblo bukan karena saya enggak laku tapi karena memang enggak ada yang mau. Ambil mas bimbali kulo pak. Sekarang saya sampaikan di balik kesuksesan seorang laki-laki akan ada banyak perempuan yang menyesali. Karena ada gus minta ya telat. Makanya santri yang jomblo santri aja nih. Kalau kamu di bunda sering kamu jomblo kamu jawab sorry saya jomblo bukan karena saya enggak laku tapi karena aku terlalu indah untuk dimiliki. Mbak-mbak itu rasa pacaran dong. Mono seneng karo awakmu langsung ngerapi. Halalkan atau tinggalkan. Dan saudara harus ingat perempuan itu suci seperti sajadah. Maksudnya karena di atasnya lah laki-laki bisa beribadah. Aja macam-macam karo wong wedok. Kasus di Indonesia semua terjadi bermula dari masalah perempuan. Oh, barang ning Semarang ana TNI mateni bojone ngongkon wong nembak mbayar 200 juta. Gara-gara apa? Seneng sama pemandu karaoke. Namanya Kopda Muslimin. Akhirnya doyak sama tentara, bunuh diri, minum racun. Gitu Pak. Ana polisi nembak polisi ning omahe polisi ditangkap karo polisi, diperiksa karo polisi sing mendase polisi. Awalnya dari siapa? Perempuan. Terlalu. Makanya saya enggak suka dengan laki-laki. Kan saya ditanya, kenapa kalau ada nafsu itu depannya pasti hawa, hawa, nafsu. Kenapa bukan Adam, nafsu? Karena selama ini yang berhasil membangkitkan dan menggairahkan nafsu adalah hawa. Termasuk yang bikin emosi adalah hawa. Biasanya jilbabnya pink. Nah, saya ingin memotivasi santri-santri jenengan. Ini acarane haflah akhir sana. Pondok pesantren Darul Istiqomah. Kaya kiye iki istiqomah. Dikatakan suami takut istri ketika di rumah. Maunya Fatimah. Apa itu istri empat satu rumah? Oke, jenengan kan dan wong lanang bojone papat, Superman. Bojone telu, gentleman. Bojone loro, powerman. Bojone siji, cemen. Kenapa Pak Gey? Saya juga istrinya satu, karena saya tipe suami yang setia. Lagi cemen. Bojone cemen. Kita sih ngomongnya rondo tuh berharap sama aku. Ya gak mungkin aku mau sama kamu, kan kamu jahat ke gua. Kalau aku mau sama kamu kan aku bisa mati duluan. Kan aku bisa keracunan. Susu kadaluarsa. Oh tenang. Tenang aja, dunia kayaknya cemen. Karena saya menghargai istri saya, karena saya punya prinsip lelaki yang hebat. Bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena direkam kamera. Lu kan anda tahu, saya ini spesialis nasihat pernikahan para pejabat dan artis. Milang di ono pejabat, ono artis, nikah, itu yang nasihati pasti saya. Makanya saya itu paling senang disuruh pengajian nasihat pernikahan, apalagi kalau dinikahkan. Santai bu, ibu-ibu seneng banget nonton mas kawin. Ibu-ibu kalau menikah, suka gak terima mas kawin? Tapi ada satu mas kawin yang paling dibenci oleh perempuan, apa? Mas kawin lagi. Pak Lurah, manu ini sini. Ya, semudahan Pak Lurah panjang umur, amin. Orang sedunia mati, Pak Lurah hidup sendiri. Saya akan kasih satu ayat yang sering kita baca
yang bahkan mungkin ditradisikan sama oleh orang Nahdlatul Ulama. Napa ayatnya? Wada surat Ali Imran ayat 26. Kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Di lambung ayat 27. Tulijul laila bin nahari wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bi ghairi hisab. Bapak Ibu, niki sing duwe hajat, mbuh pengen dadi apa, mbuh duwe ngersake napa, niki ayat ini mang waca. Akan saya kasih faktanya. Bulan-bulan ini kita dikasih dua gambaran oleh Allah. Yang satu mendapatkan kekuasaan dari Allah, yang satu dicabut kekuasaannya dari Allah. Bahwa kekuasaan dan kemuliaan itu semuanya datangnya dari Allah. Demikian juga yang bisa mencabutnya hanya Allah. Coba Bapak Ibu, kita perhatikan. Kula juara nek teng Jawa ngaji niki kula jarang. Ini mereka pulau ketemu dulur-dulur pulau Sumatera. Yang ronda-ronda tuh kayak meledak-meledak kita atur dia. Di ini cemen, ingat-ingat. Lemu, kumayu. Ngolok aku cemen kok. Kan itu fakta. Nah, Bapak Ibu. Supaya santri ini jenengan kabeh niki jadi termotivasi dengan apa yang saya sampaikan. Bapak Ibu, rahimakumullah. Di satu sisi, kita oleh Allah dikasih gambaran bagaimana seorang anak kecil pengamen, bukan siapa-siapa, tidak pernah disangka sebelumnya, tidak pernah diduga, tahu-tahu diundang istana negara nyanyi judulnya lagu ini apa? Ojo dibanding-banding. Dalam waktu yang relatif singkat, sekejap Allah angkat derajat dari penyanyi jalanan menjadi penyanyi istana negara. Yang tadinya orang tidak mengenalnya, gara-gara diundang istana negara, masyhur, viral, terkenal. Tapi coba di satu sisi, Anda juga melihat orang yang punya kuasa, punya harta, punya jabat dan pangkat, bahkan bintang dua, tetapi ketika Allah berkehendak menghancurkannya hanya dalam waktu sesingkat-singkatnya. Gak usah nyebut nama, kok kamu malah bilang Freddy Sambo, kan aku gak enak. Kalau orang mancing-mancing, kan aku takut. Saya pengen Bapak Ibu warga masyarakat Sungai Kumbul, sungai, aku ngomong apa? Gue cakap-cakap udah bingung apa tempat orang. Mana hijilek ngatur-ngatur. Dan Sungai Kubu baru lah ya. Tuku batu membeli susu. Hey orang Sungai Kubu, I love you. Kecuali kamu yang bilang cemen, enggak. Saya pengen Anda mengambil iktibar pelajaran dari ini. Yang satu, orang yang bukan siapa-siapa ketika Allah berkehendak, Allah angkat derajatnya setinggi-tingginya dan mudah bagi Allah. Tapi sebaliknya, kalau Anda bergaya, Anda sombong, Anda takabur, punya kuasa, punya jabat dan pangkat, Allah begitu mudah untuk mengambilnya. Saat ini nyuwun jen, arpe hartane triliunan, ratusan miliar, kira-kira uripe tersangka kuwi luwih enak karo banser, kira-kira uripe luwih enak kundi banser, luwih enak awakmu, walaupun kamu gak punya pangkat, gak punya jabat, es kamu rapayu dibokin bang.
tapi urip nyaman gerak ini lungguh apa ono nih tanpa tiker tanpa kloso. Insya Allah banjir yang duduk tanpa tiket tanpa kloso tak dungaki mulai pengajian little body sini tiga telah kalau buat little body daripada uangnya triliunan tapi hidupnya di penjara. Maka di sini kemudian apa pelajarannya apa nyuwun sewu, Anda yang merasa di bawah jangan pesimis. Karena ketika posisimu di bawah, berarti Anda punya kesempatan untuk naik. Amin. Dan sebaliknya, Anda yang merasa di atas jangan sombong. Siap-siap, orang di atas itu kalau sombong pasti jatuh. Jangan hanya ngomong akan. Saya bisa memastikan, kalau Anda sombong pasti jatuh. Sekarang begini, saya ini orang yang suka naik sepeda. Saya ini goweser. Kalau saya naik sepeda Bapak Ibu, Jogja Sragen 120 kilo saya buat. Kalau Pak Muklisin olahraganya apa Pak Muklisin? Oh maco. Pak Muklisin kalau olahraga pilih lari apa jalan? Oh pinter, jalan. Saya juga lebih milih olahraga jalan dibandingkan lari. Kenapa? Karena hidup itu tentang perjalanan bukan tentang pelarian. Ya aku ini melakukan, bergabung rapat melayu rupanya. Saya bilang begini, kalau Anda naik sepeda Pak Lurah, Pak Camat, ketika jalannya nanjak sama turun, itu potensi jatuhnya lebih banyak nanjak apa turun? Di Jogja itu kan ada kali urang, tempatnya tinggi. Kalau saya dari bawah, dari Sleman, dari Pondok naik ke atas, saya jarang jatuh, malah nggak pernah jatuh. Tapi begitu dari atas turun ke bawah, itu malah sering jatuh. Kenapa? Pelajarannya adalah orang itu kalau di bawah justru semangatnya tinggi untuk menggapai kesuksesan. Segala daya dan upaya dikerahkan. Doa, usaha, ikhtiar dilakukan untuk mendapatkan tujuan. Tapi mohon maaf, ketika orang sudah berada di atas, turunnya nyaman, itu mohon maaf, biasanya malah lengah. Yang terjadi apa? Seperti kasus polisi hari ini. Bukan subhanallah, kamu dibilang minjalik. Wow, bro, kamu kelasin gimana subhanallah. Kamu dibilang. Mana subhanallah. Jadi penggemarnya Fendi Sambo, saya ingin. Nah, ibu-ibu. Kalau Anda hari ini merasa hidupnya susah, pas-pasan, bahkan kekurangan. Ini saatnya Anda punya momentum emas untuk merubah itu semua. Caranya bagaimana? Wong tua kan sering bilang begini, kan? Aku rapopo wong tua susah, tapi ra iso anakku mulya. Ingat, orang wong mulya tanpa rekoso. Wong sing rekoso wae urung mesti mulya. Kalau Bapak Ibu hari ini merasa rekoso, mintalah sama Allah agar anak cucumu diangkat kemuliaannya oleh Allah. Dungane napa? Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jadd minkal jadd. Ayo dibaca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wala yang fa'u dzal jadd minkal jadd. Mana mencat. Allahumma la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta wala yang radda wala radda lima qadaita wala yang fa'u dzal jadd minkal jadd. Itu apa Pak Nur Aizin? Kalau Allah sudah kasih, manusia sedunia tidak akan bisa menolak pemberian Allah. Tapi walaupun manusia sebumi mendukung, Allah tidak menghendaki, tidak akan pernah terjadi. Maka aku nyalon jadi lu lagi saya mencedaki Gusti Allah orang dukun. Kemana Samsudin? Minta sama Allah. Kamu baca apa? Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jadd minkal jadd. Banyak Fatihah sebanyak-banyaknya. Baca Fatihah sebanyak-banyaknya. Fatihah ini ampun, Pak.
Anda punya kopi panas, bacakan Fatihah 100 kali langsung dingin. Betul ya? Kalau mukhlasin pengen ketemu malaikat gampang, baca Fatihah 100 kali tanpa bernafas. Langsung malaikat mukhlasin. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tadi Ali Imran mengatakan kepada kita, Allah yang tu'til mulka man tasha, memberikan kuasa yang Allah kehendaki. Dulu mohon maaf Pak, kan saya susah. Saya ngaji di kelemahan, di lokalisasi, dibenci, difitnah, dimaki. Saya dituduh menjual agamanya Allah. Miftah ngaji di lokalisasi bersama para PSK itu menjual agamanya Allah, menjual ayat-ayat hanya untuk kepentingan hidupnya sendiri. Padahal na'udzubillah min dzalik, saya pengajian sama anak-anak lokalisasi serupiah pun saya tidak menerima, justru saya mengeluarkan uang untuk mereka konsumsi Quran, sajadah, mukena, mereka saya kasih. Tapi tujuannya apa? Menjual agama. Habib Lutfi bela saya, jarnoli. Bahkan satu saat saya diundang acara TV, dimaki sama seorang kiai. Yang dilakukan oleh Miftah itu memalukan, menjual ayat-ayatnya Allah kepada ahli maksiat. Apakah saya marah? Tidak. Ketika saya ditanya sama pembawa acaranya, apa respon Gus Miftah? Yang disebut dakwahnya itu memalukan. Jawaban saya, Pak Kiai mohon maaf, kalau dakwah saya di lokalisasi dianggap memalukan, lebih memalukan mana ketika kita melihat kemaksiatan diam tanpa memberikan solusi apapun kepada mereka. Saya dulu Bapak Ibu diundang TV gak pernah mau. Kenapa? Karena saya gak mau dianggap menjadikan para PSK sebagai komoditas saya untuk terkenal. Saya gak mau. Ibu-ibu tahu PSK itu pekerjaannya apa? Jualan kerutuk. Apa itu kerutuk? Pakan manuk. Manuknya sopok, mukhlasi. Maka nanti malam ibu-ibu pulang ketemu suaminya, bisikan kalimat indah di telinga suamimu, Papa, protonya sudah siap. Pak Camat juga begitu, Pak Camat pulang langsung istrinya dicari, Mama, kroto. Tapi ketika kemudian Allah menguatkan saya, orang sedunia menolak saya ngaji di gelap malam di lokalisasi, Allah kuatkan saya. Alhamdulillah. Saya sering bilang apa? Coba dicatat quote-nya Gus Miftah. Badai itu datang kadang tidak untuk mengganggu hidupmu, tapi untuk membersihkan jalanmu. Iling-ilingan ya. Badai itu datang kadang tidak untuk mengganggu hidupmu, tapi untuk membersihkan jalanmu. Saya ingin ini loh Bu. Apa mana kok pengen jadi wong sukses? Wong laku mawon kesandung. Jalannya halus Gus. Apa masih bisa kesandung? Bisa. Kesrimpet tali sepatune dhewe. Ada enggak orang yang jatuh dengan sepatunya sendiri? Banyak. Kesrimpet sepatunya sendiri. Kita enggak pernah tahu. Maka disitulah dibutuhkan pribadi santri yang optimis menatap masa depan. Kalau dulu orang bilang begini, kalau kita cuma jadi santri, apa mana neng desa, mau jadi apa? Hei, Anda jangan salah. Santri bisa menjadi apapun. Coba Anda lihat. Santri bisa menjadi presiden. Sinten Bu? Gus Dur. Hei, santri di belakang dengerin. Santri bisa menjadi wakil presiden. Siapa Bapak Ibu? Kiai Ma'ruf. Santri bisa menjadi gubernur, ketua muslimat. Mbak Khofifah, wakil gubernur Lampung santri, menteri banyak, ketua DPR banyak. Santri bisa menjadi orang kaya. Saya punya kiai di Mojokerto, Kiai Asep, ketua perguruan kaya. Jadi apa lagi? Santri jadi artis ada. Sopo Nikita Mirzani.
itu santri gontor pak, sampai kelas 3 sanawiyah itu gontor, tapi belum sampai keluar, belum sampai selesai keluar, ngira ra karu-karuan. Tapi kan anda tahu pak, orang-orang kayak gitu justru marahnya sama saya. Kenapa biayanya artis pada demokrasi? Nikita Mirzani itu artis. Santri. Santri bisa jadi ketua partai banyak. Santri bisa jadi anggota DPR banyak. Santri bisa jadi orang kaya banyak. Santri bisa menjadi pendekar Gus Maksum. Santri bisa menjadi kiai viral. Siapa? Terima kasih, terima kasih. Artinya apa? Disinilah pentingnya orang tua dan guru memotivasi santri untuk menjadi orang besar. Orang optimis itu apa Bapak Ibu? Orang optimis itu melihat peluang dalam masalah. Sementara orang pesimis melihat masalah dalam peluang. Nah, supaya peluang-peluang itu bisa Anda maksimalkan, kula suwun. Wong tuwa sing ngomah nglakoni telung perkara. Berapa Bu? 3. Bapak-bapak yang punya anak di pondok atau yang punya hajat pengen sukses, coba Anda lakukan 3 hal ini. Tolong lihat jari saya, jangan lihat cincin saya. Malah mau pamer lo mau kelas ini. Kan aku isi, copot gak? Muka-muka ketinggalan, ya tak gue meneh. Pengajian amplopnya tipis, kehilangan cincin kan. Masuk muka-muka ketinggalan. Jadi mau kelasin, tolong diwariskan Gus. Yura pante, tangan mentol-mentol kok gak begini. Ini lebih gak pantas lagi, jarinya jempol semua. Yang pertama, tirakat. Yang kedua, ziarah. Yang ketiga, sedekah. Tolong ibu-ibu muslimah. Yang pertama, tirakat. Tirakat itu riyadhah. Bentuknya apa? Bisa puasa. Maka kenapa saya rajin puasa? Karena saya mikir, wirid saya itu kurang, zikir saya itu kurang. Makanya saya tambal dengan berpuasa. Biasanya kan jeng wirid pripun, Pak. Saya kalau di Jawa, di mana-mana sehari pengajian 4-5 kali. Berangkat pagi mulih malam. Saya ini sudah 13 hari gak pulang. Nanti malam langsung ke Jakarta, besok pagi ke Lampung, pulang lagi ke Jakarta, baru tanggal 1 pulang ke Jogja. Berarti saya setengah bulan baru pulang. Setiap tahun. Coba, hidup saya itu apa cukup mas? Kecuali satu, kelong. Kan istriku di rumah. Enak mau kelas, mau kelang kelong. Dari wirid saya kurang, karena wirid saya kurang, saya tambahi dengan puasa. Lagian Bu, kalau kamu mau puasa untuk anakmu, katakanlah anakmu mau wetone dina Minggu, mangkoso nih niati nerekati anakmu, entuk. Selama waktunya buka ya buka, enggak usah ngebleng 24 jam. Puasa untuk anakmu. Wong puasa niku Bu nyuwun sewu cangkeme mandi. Maka salah satu da'awatin mustajabun, ada 3 doa yang pasti diijabah oleh Allah. Yang pertama, da'watul madlum, doanya orang didolimi, terdolimi. Makanya dari tadi mukhlasin saya dolimi, supaya apa doanya? Mandi. Weh, pemula dolimi, sih nasib dulu. Ya Allah, moga-moga bojoku genti wayuh, Al-Fatihah. Weh, mulai langsung dolimi bojomu genti. Terdolimi itu mandi. Makanya hati-hati dengan rakyat kecil, jangan sampai Anda mendolimi rakyat kecil. Kalau sampai Anda dolimi hati-hati, gak akan berkah jabatan. Walaupun sekarang yang sering dolim itu rakyat sendiri, gak kurang ajar. BLT, untuk orang miskin, semua orang ngaku miskin. Wow. Gitu? Bener Pak Lurah? Punya mobil yang ngakunya miskin, punya motor ya miskin. Enggak dikasih marah. Begitu ada BLT, bantuan langsung telas. Gitu? Yang paling pusing kepala desanya. Wala paling yang dikasih cuma saudara-saudaranya kepala desa. Begitu ada BLT untuk UMKM, semua orang ngaku pengusaha kecil. Nah,
Makanya kemarin tanggal 10 Juni saya pengajian di hadapan Presiden Jokowi, saya bilang, Pak Presiden, gua bikin BLT lagi. Untuk siapa, Gus? Untuk orang gila. Apakah orang Sumber Kubu juga ngaku-ngaku gila? Sungai Kubu ngaku-ngaku gila, kita ya sapa? Mukhlasin. Yang kedua, dakwatu shoim. Doanya orang berpuasa. Mila kula niku rajin poso napa, Bu? Muga-muga cangkem kula mandi. Umpama ngaji niki ana berkah, muga-muga njenengan kabeh kecipratan berkah. Amin. Saya meyakini, Pak. Jangankan manusia, hewan sekalipun kalau mau puasa dia sakit. Buktinya apa? Ular. Ular itu makan sekali, puasa satu bulan. Makanya Allah kasih senjata untuk ular namanya upas. Tapi kira jenisnya apa? Upas. Upas ini bahasa Indonesia ini apa? Bisa. Mila nyuwun sewu, beda karo wedhus. Wedhus kan cangkeme tidak sakti. Kenapa? Karena wedhus sing dipikir mung panganan tok. Ana kiai ngaji malah dilokke dasar cemen. Iya to. Perang ngajar salah main diwarai. Makanya kalau bapak ibu digigit ular sama digigit wedhus, kira-kira lebih bahaya mana? Ular. Digigit wedhus paling mengelorot tok. Jajal ana pite disembur ula, bus pite mati. Ana wedhus disembur ula, bus weduse mati. Ana wong Sungai Kubu disembur ula. Disembur. Makanya mumpung kula basa jenengan kula dongake sing apik-apik. Amin. Amin. Sing makruh doane sinten? Doanya ibu kepada anak-anaknya. Apalagi di pesantren. Teng istiqomah dongake. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, ya Allah, mangangkat derajat anak kula, ya Allah. Al-Fatihah. Lah donga niku sing konkret mawon. Donga kok mboten konkret. Ya Allah, jadikanlah anak saya anak yang sukses. Sukses dalam hal apa? Disebut. Konkret mawon. Ya Allah, kula pengin karena pengin jadi yang bermanfaat. Iya, tukang kedok WC yo manfaat. Sing konkret lho. Kok begitu dekat tukang kedok WC, aduh ya Allah, kula pengin dadi wong manfaat kok nang dadi tukang kedok WC. Lho, kedok WC iki yo manfaat. Mila sing konkret. Bu, ya Allah, kalau pengen anak kula jadi kiai, Al-Fatihah, apa-apa. Kalau kula dungan aku konkret mawon. Ya Allah, uang itu memang tidak menjamin bahagia, ya Allah. Tapi kalau enggak ada uang, bagaimana bisa bahagia, ya Allah? Ya, maaf, uang itu memang tidak dibawa mati, ya Allah. Tapi kalau enggak ada uang, serasa mau mati, ya Allah. Ini hadir tak jomblo-jomblo yang ngono. Ya Allah, bila dia jodohku jadikan dia istriku, ya Allah. Namun bila dia bukan jodohku, cabut saja nyawa jodohnya, ya Allah. Ya Allah, bila dia jodohku jadikan dia istriku, ya Allah. Namun bila dia bukan jodohku, buat dicek lagi, ya Allah. Ngono lho. Ibu tak baca hadir. Dungannya konkret, ya Allah. Bila yang baju putih itu jodohku, ya Allah, jadikan dia istriku. Wah. Namun bila yang baju putih enggak mau ngaji bab merah juga enggak apa-apa, ya Allah. Matane. Oh, tenan. Ya Allah, kalau pengen rapi karo gadis, menawi mboten nanten rondo ya ora apa-apa, ya Allah. Sing penting mboten musliman sing cangkeme ngomong cemen, ya Allah. Wis nunggu ngarep dhewe tumpake slonjor. Lah rasane tumpake mletek-mletek yo. Anak kula nderek istiqomah Allahumma sholli an. Mundo, lah kula ijazahi Habib Lutfi namun Fatihah salat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Anak kula nderek istiqomah Al-Fatihah. Kok anak era nang pondok. Penak meneh. Turu cekal sirai. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Muga-muga anakku saleh enggak Al-Fatihah. Bapak-bapak ya ngono nih. Duwe bojo cangkeme cerewet gampang turu cekal cangkeme.
Padahal saya ini mah muka-muka bojoku cakep ora cerewet Nyai Mukhlasin Alfa. Kok mau Fatihah tetap cerewet sin tambahi Yasin dan tahlilnya. Udah bablas ke pisang sin. Yang pertama tirakat. Bangun malam bagian dari tirakat. Sing yo turu jenengan tangi yo tirakat. Kira. Nomor loro nopo? Ziarah. Mumpung jenengan tasih sehat. Ziarah itu artinya Pak Lurah mengunjungi. Mengunjungi yang hidup minta didoakan dan dinasihati, mengunjungi yang mati untuk mendoakan. Mulak kula ana kesempatan ana kiai kula sowan. Sore nopo? Dungane wong-wong sing cedhak karo Gusti Allah niku berkahi. Bahkan dikatakan an-nadru ila wajhil alim fa huwa ibadah, memandang wajah kiai itu dihitung ibadah. Sawangan. Delokan. Kula lak ngaji teng lokalisasi. Mbak lokalisasi, siap kiai, memandang wajah kiai itu adalah ibadah. Mereka langsung jawab, beruntunglah kami ya Allah. Memandang saja ibadah dah hopo iso ngeloni ya Allah. Aku langsung melayu gula Mukhlasin Pak Ensin, oke jangan tunggu lama-lama ya Allah Mukhlasin untuk ngacengan bersin sini. Dan yang ketiga adalah sedekah tudfa'ul bala. Dengan sedekah bisa menolak bala. Ini kemana kamu? Ya Rasulullah. Boyo sing banter aku sing poso bengong. Sing bengong banter padha nganggo tangi lunas anake saleh. Mulai menteng, amin. Ya Rasulullah. Muhammad ibni Abdillah. Muhammad ibni Abdillah. Muhammad ibni Abdillah. Muhammad ibni Abdillah. Sing pelit-pelit ragilan sodakoh rungokno kubengi. Yen uwes mati pondora melu. Melu boten. Buktinya apa? Kain kafan tidak ada saku. Tajel loh sini-sini, nengar sih. Kok oh, itu gak bisa kamu? Ya anggap aja kamu ketawa. Yen uwes mati pondora melu. Kalau sudah mati hartanya tidak ikut. Bojo ayu wis ana sing nemu. Sapa sing nemu? Mukhlasin. Celupak men Mukhlasin. Sing ning kubur rasane lara anak bojo ra tau ndonga. Sing ning kubur padha tangisan anak bojo rebutan warisan. Ya masukkan ke pondok pesantren sing cilik-cilik kula dongake. Bocah cilik diulang ngaji sesuk yen gedhe dadi kiai. Ibu ora ngamin ke to piye?
Yuyu. Amin sih banter. Pengen jadi anak EGN apa Samsudin? Ulangi ya. Bareng ya. Kompak ya. Kasih telat ya. Yakin kan ya. Prok-prok jadi apa? Kiai kok Pak Tarno. Bocah cilik diulang ngaji sesok yang gede tadi kiai urip pisan aja mung dolanan ayo seger derek pengajian urip pisan aja mung dolanan ayo seger derek solawatan ya Rasul. Gue sih cemen gue. Sore sore masak rempeloati mak betundung ana wong iten wis tak tresnani setengah mati jebul kowe main wedoan. Ini Jakarta, ini Solo ora. Itulah bedanya pagar Sungai Gubu dengan Jakarta. Sama Pak Lurah. Kalau Sungai Gubu banyak jalan berlubang, Jakarta banyak lubang berjalan. Perasaan muni tak santet lho. Aku padamu loh Pak. Nah, maka begitu mendidik sebuah generasi, syaratnya ngapa? Wong tuwa kewajibane mondoke anak, anak kewajibane belajar, guru kewajibane mulang. Bar niku napa? Dipasrahke karo Gusti Allah, ndonga sing tenanan, ritirakate dilakoni, riadoe dilakoni, ziarah sedekahe dilakoni. Insya Allah anak putune dadi dzurriyatan thayyibah. Amin. Pangeran ngerti lah, sing gak ada stres anak nyantri itu sih. Mbok nih, begitu anak rampung mondok, kok delalah nganggur, kuwi sing mulai trewet cangkeme mbok nih. Walah lele, kowe iki cilik tak gedhe, ki goblok tak pinterke kok rampung mondok nganggur. Ki kowe kapan bales budi karo wong tuwamu? Biasane sing gak cetes anake kuwi lak niku, Pak. Nyuwun sewu, Bu. Lak kula dijarani kula jawab, ki ngopo jenengan minta bales budi kalih kula? Wong kula biyen ora njaluk dilairke kok. Wong biyen jenengan gawe karo bapak aku yo ora ngrasake kepenak kok. Pasrah mawon. Wong tuwa niku rasa njaluk karo anak, tapi anak kudu pengerten karo wong tuwa. Syaratnya telu niku wau. Tirakat, ziarah, sedekah. Insyaallah dadi anak ingkang mulya. Amin Allahumma. Sampun jam setengah gangsal, nggih. Kula kita pindah ke Banyuasin. Mari kula jam 5 kudu tekan bandara. Ajeng langsung terbang ke Jakarta supaya tidak ketemu lagi dengan Mukhlasin. Kita berdoa bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala, muga-muga anak sing teng pondok napa teng dalem kabeh dijogo kali Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ja'alna wa auladana wa taala midana ya Allah min ahli ilmi wa ahli al-Qur'an min ahli dzikri war riyadhah
min ahli ibadati wa ahli khair wa la taj'alna wa iyyahu min ahli syarri wa dhair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma rzuqna istiqamah, Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi wal rizqi wal ibadah, Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah, Allahumma rzuqna dzurriyatan thayyibah, Allahumma rzuqna ahlan sakinatan mawaddatan wa rahmah, Allahumma rzuqna bi alfi alfi quwwah, Allahumma rzuqna bi alfi alfi barakah, Allahumma rzuqna bi alfi alfi karamah, Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah, Allahumma rzuqna bi husnil khatimah wa na'udhu bika min su'il khatimah wa adkhilna al-jannata ma'al abrari azizu ya ghafur ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin hadana Allah wa iyyakum ajma'in wa la'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.